Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berjanji akan memperkuat pertahanan Indonesia. Kendati demikian, Pak Prabowo belum mau banyak bicara lebih detail soal rencananya pun. Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut proses kerja mereka ke depan akan dimulai usai mengunjungi PT Pindad di Bandung dalam waktu dekat. Rencananya baru hari besok, hari Rabu, kami, saya dan Pak Menteri berkunjung ke PT Pindad Persero. Jadi setelah hari Rabu baru bisa menentukan arah industri pertahanan secara menyeluruh, ujar Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono. Jadi kami ingin berkunjung dulu ke PT Pindad agar kami dapat gambaran menyeluruh dulu, agar nantinya penentuannya bisa lebih tepat juga, ujar Trenggono. Sebelumnya Presiden Joko Widodo atau Pak Jokowi meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memanfaatkan anggaran belanja di bidang pertahanan untuk memacu industrialisasi di dalam negeri. Pak Jokowi juga mengingatkan Pak Prabowo agar meminimalisir anggaran impor. Sedapat mungkin jangan sampai kita impor semuanya, tetapi harus di anggaran yang ada harus dimanfaatkan untuk pengembangan industri strategis dari hulu sampai ke hilir, ujar Pak Jokowi saat memimpin rapat terbatas di kantor Presiden Jakarta Kamis 31/10/2019. Presiden Joko Widodo berjanji menambah alokasi anggaran pertahanan pada tahun 2020. Hal ini disampaikan saat menjadi inspektur upacara di peringatan HUT ke-74 TNI. Pak Jokowi menyebut anggaran yang semula 121 triliun pada tahun 2019 akan dinaikkan menjadi lebih dari 131 triliun. Penambahan itu tak lepas dari mewujudkan cita-cita menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia. Menurut dia, hal itu harus didukung angkatan perang yang kuat. Oleh karena itu, belanja pertahanan diarahkan menjadi investasi pertahanan. Pak Jokowi menyampaikan pemerintah juga terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kerja bagi prajurit TNI. Pemerintah mengupayakan kredit perumahan untuk prajurit hingga jangka waktu 30 tahun. Selain itu, pemerintah akan meningkatkan tunjangan kinerja TNI menjadi 80% di tahun 2020, ucapnya. Terima kasih.